Cina terkejut, jet tempur yang diuji ternyata menelan biaya 1 triliun. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan penghargaan brevet dan wings penerbang penghormatan kelas 1 dari TNI Angkatan Udara dalam tradisi seremoninya. Prabowo ikut menerbangkan pesawat tempur sebagai kopilot pesawat F-16. Pesawat tempur F-16 tersebut merupakan bagian dari pesawat F-16C di Blok 25 yang dihibahkan AS kepada Indonesia setelah di-upgrade akan memiliki kemampuan setara F-16C di Blok 52. Saat ini seri terbaru dari F-16 adalah Blok 70-72. Berdasarkan laporan Aerotime, harga pesawat Blok 70-72 sekitar $64 juta bila menggunakan kurs dolar Rp15.200, maka harganya nyaris 1 triliun rupiah. Berdasarkan situs produsen F-16 Lockheed Martin bahwa pesawat tempur ini merupakan satu-satunya jet tempur terlaris sepanjang masa. Pada keterangan Lockheed Martin tercatat kurang lebih 4.588 unit pesawat F-16 telah diproduksi untuk 28 pelanggan. Jet tempur F-16 Blok 72 adalah versi terbaru dari F-16 yang sempat ditawarkan Lockheed Martin kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU dalam konfigurasi F-16 tercanggih yang terdapat di pasaran saat ini. F-16 Blok 70-72 adalah versi produksi terbaru dari F-16 yang mengkombinasikan penataran kapabilitas F-16 yang lebih maju dan terstruktur. Konfigurasi F-16 Blok 72 termasuk radar aktive elektronically scanned array AESA yang canggih, serangkaian infusi teknologi avionik termasuk komputer misi dan layar prosesor layar resolusi tinggi dengan format besar 6x8, sistem perang elektronik internal jaringan data bervolume dan berkecepatan tinggi serta menggabungkan tautan data yang canggih sehingga TNI AU dapat mengoperasikan dalam lingkungan data yang berpusat pada jaringan. Kemampuan operasional Blok 70-72 ditingkatkan lebih lanjut melalui tautan data canggih targeting POD dan senjata, navigasi GPS yang presisi dan automatic ground collision avoidance system auto chase.